beginilah suasana lalu lintas H+5 usai lebaran pada hari Rabu sore 12 Juni 2019. Jalan tol Jor menuju Cawang lancar. Biasanya sih kalau jam-jam sibuk ini sangat padat ya. Ini lingkar dalam Cawang menuju Cawang ini, menuju Cawang ini lancar. Mungkin kali minggu depan ya mulai kesibukan, mulai macet Jakarta. Jadi kita menuju Jakarta, menuju pertigaan Halim. Lalu lintas sangat lancar, LAHR rendah. Dengan Lancer dan Gun ini, dengan Lancer dan Gun kita meluncur ke kawasan Halim dengan kecepatan 80 km per jam. Jalan tol Jor lingkar dalam Cililitan Cawang lancar. Cawang Jati Bening tol juga lancar. Wah, Jakarta kalau begini terus aman ini, nggak macet. Rabu sore 12 Juni 2019 sekitar pukul 5 lewat 35. Ini siap-siap kita masuk keluar di Rumah Sakit Polri. Lancar ya. Biasanya macet total di sini. Sebelah kanan adalah menuju jalan tol dalam kota ya. Juga lancar, aman. Tahun ini terima kasih kepada Jasa Marga, CQ juga Bina Marga, PU, Kementerian PU yang tahun ini arus mudik maupun arus balik berjalan dengan aman dan lancar. Sukses buat Jasa Marga dan Kementerian PUPR. Memakai Lancer dan Gun DOC tahun 89. Drivernya Ekel. Ini drivernya nih, Eko, tenang di bawah mobil. Lancer dan Gun akan meluncur menuju ke awas, menuju Cawang. Wih, sepi. Jakarta sampai hari Rabu nih masih sepi ya. H+5 menuju H+6. Pasca lebaran. Ini kita akan keluar dari tol Jor, masuki pertigaan Cawang. Bersiap-siap sekarang genap ya. Ganjil ya. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 12 ya? 12. Genap, berarti kita belok kiri, Kak. Demikian Lasman Simanjuntak melaporkan untuk Berita Raya TV.